Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ini bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Indonesia ya. Nanti Adam as your dad, okay? For translation. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Kata Allah, kalau kita mencoba menghitung nikmat-nikmat dari Allah, maka hitungan kita itu enggak cukup. Karena begitu banyak nikmat tersebut. Kalau kita lihat diri kita sendiri, itu berapa banyak nikmat yang kita dapatkan baru hanya dengan melihat ke dalam diri kita sendiri. Nikmat mata, penglihatan, nikmat hidung, ya, penciuman, nikmat mulut, ya, mulut apa itu? Makan, ya. Nikmat kuping, pendengaran, itu semuanya tak terhingga. Dan nikmat tentu yang paling tinggi dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat Islam dan iman. Karena seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa iman dan Islam itu yang insya Allah akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena nikmat-nikmat yang lain tanpa iman dan Islam itu tak ada gunanya sama sekali. Jadi alhamdulillah kita berikan nikmat Islam, nikmat iman, sehingga pada hari ini, pada pagi ini, alhamdulillah ya, kita bisa datang ke masjid ini, telah melaksanakan juga sholat tahajud, sholat witir, dan sholat subuh berjamaah. Ini nikmat yang juga tak terhingga harganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Mungkin level kita sekarang ini masih yang berharap pahala ya, masih menghitung-hitung pahala, tapi enggak apa-apa, itu bagus dibandingkan sama kali tidak melakukan atau tidak percaya dengan adanya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. So, insyaallah pada pagi ini saya hanya ingin memberikan reminder kepada kita semua betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua, ya, kepada orang tua, terutama ketika orang tua kita sudah lanjut usia, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial ayat ya kepada orang tua yang lanjut usia ini, bagaimana kita harus ya berbakti kepada orang tua tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini surat nomor 17 ya. Kadang-kadang disebut juga surat As-Isra'il ya. Nah, jadi surat ini ya dalam ayat 23 dan 24 Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua setelah berbakti kepada atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana.
itu penggalan ayatnya ya. Jadi waqadu ya, mungkin saya pernah memberikan kajian mengenai takdir ya. Takdir itu adalah salah satu rukun apa ya? Iman. Rukun iman. Nah, rukun yang keberapa dia? Yang terakhir. Ya, jadi iman itu ada 6. Ada rukun iman itu ada 6. Yang pertama tu'minu billah, percaya kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima percaya kepada yaumil akhir ya. Yang keenam, yang terakhir antu'minu bil qadar, percaya kepada qadar atau takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir itu yang kita anggap baik atau yang anggap kita buruk ya, khairihi baik atau syarrihi atau yang buruk, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kajian tersebut ya, mungkin kita sudah mempelajari bahwa takdir itu bisa dibagi 2 ya. Yang pertama takdir yang kita sebut sebagai qada, yang kedua kita sebut sebagai qadar ya, qada dan qadar. Nah, takdir yang qada itu yang bagaimana? Ada yang masih ingat enggak? Itu takdir yang kita terima dan kita tidak bisa mengubahnya. Kalau kita mengubahnya justru malah menjadi berdosa. Ya, jadi takdir yang qada itu yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh mengubahnya. Kalau kita mengubah takdir tersebut, maka statusnya kita berbuat dosa. Ya, contohnya yang gampangnya adalah kulit kita misalnya, itu kan kita terlahir dengan kulit warna kelaten. Kelaten apa kelaten? Coklat. Cowok kelaten. Ada yang dari kelaten enggak? Kulitnya kan coklat semua ya. Kenapa coklat? Karena cowok kelaten. Jadi kulit kita kan coklat ini. Itu udah takdir ini, gitu ya. Nah, kalau kita enggak terima takdir coklat ini, kemudian berusaha mengubahnya, ya ada yang dengan operasi, mandi kapur, mandi susu, mencoba merubahnya dan berhasil merubahnya, maka statusnya itu menjadi suatu dosa. Ya, jadi qada itu takdir yang tidak boleh kita ubah. Apa kita lakukan dengan takdir itu? Takdir qada yang ini, kita harus berterima kasih, mengucapkan alhamdulillah dan menerimanya ya, dan melaksanakannya ya sebaik-baiknya. Alhamdulillah kulit kita coklat sehingga kita tidak perlu ke tanning. Orang sini kan sama aja sebenarnya, jangan bilang orang yang putih itu kadang-kadang puas dengan kulit putihnya. Mereka juga enggak puas ya. Mereka bilang, wah kulit putih ini kok apa pucat benar gitu loh. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Tanning bed, mereka mandi-mandi. Gimana? Kalau kita putih, saya putih nih. Jemur di matahari jadi hitam. Nah, kalau tujuannya untuk mengubah kulit, enggak, itu suatu yang tidak menerima kodok. Tapi kalau emang jemur untuk kesehatan, misalnya untuk mendapatkan sinar UV yang bisa menambah vitamin D kita kan, sinar UV sebenarnya kan membantu pembuatan vitamin D. Nah, vitamin D itu fungsinya apa? Untuk tulang, kekuatan tulang. Makanya kalau bayi baru lahir, terutama apalagi kalau musim winter lahirnya, itu kita usahakan dijemur banyak-banyak gitu. Kalau Indonesia biasa kan dijemur ya, jalan pagi-pagi itu. Apa fungsinya sebenarnya untuk supaya perkembangan tulang anak-anak itu menjadi kuat, keras gitu ya. Nah, jadi kalau tergantung tujuannya gitu ya. Kalau tujuannya untuk merubah kulit ya, itu satu yang tidak menerima qada dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi juga harus kita ketahui ada hal-hal yang bisa dirubah, ya. Sejauh itu tidak major, sesuatu yang major, ya, itu nggak masalah. Misalnya kadang-kadang orang kan misalnya giginya rusak atau apa, itu misalnya diperbaiki, itu nggak masalah, ya. Bukan karena agar cantik, agar ini segala macam, ya. Ini yang namanya qada. Maaf bagus, ini agak, saya rasa di Indonesia banyak sekarang gitu. Jadi karena ibu-ibu yang sayang sama suaminya, jadi dia mencoba memakai produk-produk yang bikin kulitnya jadi agak bersinar gitu. Ya. Kalau make up sekedar make up aja enggak, dan sebagian mengatakan tidak masalah, asal bukan make up yang major. Ya apa sih istilahnya, misalnya diganti hidungnya, ya kalau tambah-nambah sedikit aja, sebagian besar ulama mengatakan tidak apa untuk mempercantik diri di depan suami. Botox ya. Botox. Botox bagian juga nggak masalah. Jadi nggak sesuatu yang major perubahannya itu gitu loh. Karena itu nanti kalau botox sebenarnya sementara aja itu ininya untuk menghilangkan kerut-kerut. Ya fungsi botox itu sebenarnya untuk bikin otot kita paralyzed. Sebenarnya itu paralyzing otot itu. Paralyzed itu apa sih? Bikin lumpuh sebenarnya. Otot kita dilumpuhkan karena kalau kita berkerut itu sebenarnya otot kita sedang kontraksi itu. Gitu lah. Jadi orang yang suka berkerut-kerut-kerut, kerut-kerutan itu kontraksi, maka dikasih botok. Nah, fungsi botok itu menghilangkan kontraksi itu, jadi kerutannya hilang. Nah makanya kalau salah ngasihnya juga, yang sebelah berkerut masih berkerut, yang sebelah udah atau di sini udah bisa senyum, satu senyum masa enggak masih belum bisa senyum. Kebanyakan sebelah. Nah itu fungsi botok sebenarnya ya. Ya tapi itu sebenarnya tadi. Ya harus yang profesional yang melakukan, jangan main suntik aja. Bahayanya nanti ya kalau itu lari ke apa otot pernapasan kayak diafragma gitu ya, ada otot namanya diafragma di sini di bawah dada kita, itu kan otot juga. Nah kalau botok itu lari ke sana, botok itu artinya apa sih? Botulinum toksin. Jadi toksin atau racun yang diambil dari bakteria. Ya, namanya botulinum bakteria. Nah itu kalau kita makan itu, ini dalam natural ya, kalau kita kemakan itu botox itu biasanya larinya ke otot pernapasan. Makanya orang bisa mati kalau kena keracunan botox. Kenapa larinya biasanya yang fatal itu kalau ke diafragma ini? Kenapa? Ya kita nggak bisa napas. Kalau diafragma itu fungsinya kan untuk supaya udara masuk keluar itu kan. Nah kalau otot ini paralyzed, lumpuh, ya udah mati gitu aja deh. Jadi jadi harus hati-hati juga. Jadi memberikan botok itu. Botok. Saya sih jawabnya itu yang botok, watu, batu. Ayo. Asal kan major nggak apa-apa. Nggak. Kalau major itu. Oke. Jadi memang ini banyak gray areanya di sana ya. Jadi kayak, tapi yang jelas ya, yang namanya qada itu ya kita harus menerimanya. Ya. Ya udah yang gemuk ya gemuk aja lah, terima. Alhamdulillah. Sehat. Jadi itu yang kodok itu ya. Ya termasuk ya misalnya orang tua kita, kenapa kok ayah saya ini bukan atlet? Kok ayah saya bukan Michael Jordan atau misalnya gitu, dan enggak bisa dirubah itu. Terus ganti ayah gitu, ganti ibu. Makanya enggak boleh kan ganti ayah, ganti ibu itu. Makanya kemarin kan Mas Nur bilang masalah adopsi itu ya. Boleh aja adopsi atau ngambil, tapi jangan ngerubah namanya atau nasabnya gitu. Jadi boleh melihara anak atau saudara kita misalnya, itu nggak masalah. Tapi jangan pada saat kalau yang kita pelihara misalnya
kita adopsi itu misalnya anak perempuan, nah kita nggak bisa jadi walinya, tetap orang tua aslinya yang harus menjadi wali gitu. Dan anak yang kita adopsi juga nggak bisa mendapat warisan dari kita, dan kita nggak bisa mewarisi hartanya dia. Takutnya seperti itu, kalau dia diganti itu nanti akhirnya hukum-hukum yang lain terkait ya, makanya tidak boleh dilakukan adopsi dengan mengganti nasab mereka. Yang lagi ramai di Indonesia masalah nasab ya, masalah Habib lagi perang Roma Irama dengan para Habib. Ikutin nggak? Iya. Jadi saya juga agak heran juga tuh, karena waktu saya kecil ya, waktu saya kecil di Kalibata itu ada masjid ya, itu satu-satu masjid di sekitar kita waktu itu yang kita ke masjid itu. Nah, Mbak Ayah itu sangat dekat sekali dengan masjid itu. Gitu ya. Pada zaman saya kecil itu memang saya suka sholat di situ, dan malah saya senangnya sholat dekat kuburannya, di sampingnya ada kuburannya karena itu paling adem di situ. Ada pohon-pohonannya gitu kan. Jadi kita tuh yang kecil-kecil gitu kan ngantem di sana, di bagian itu yang dekat kubur itu. Itu sama sekali enggak ada kuburan Habib. Tapi akhir-akhir ini saya pas pulang ada namanya Habib Kuncung. Saya juga heran juga sebenarnya. Dari mana Habib Kuncung itu? Terkenal sekali loh di sana Habib Kuncung, Habib Kuncung. Dulu saya kecil enggak ada yang namanya Habib Kuncung, tahu-tahu ada makam namanya Habib Kuncung dan orang suka berziarah ke sana. Nah, akhirnya setelah ada masalah apa nasab ini baru kita, oh iya. Ada kemungkinan, saya juga enggak ini ya. Sama sekali enggak mempunyai prasangka buruk, tapi yang jelas waktu saya kecil saya sholat di sana enggak ada yang namanya Habib Kuncung. Gitu. Makam itu ya makam aja, waktu itu makam biasa aja enggak ada ini. Nah, sekarang menjadi tempat ziarah ya, diganti dengan makam Habib Kuncung. Saya juga belum pernah sih ke sana, tapi Mbak Ayah mungkin pernah, atau Mas Doni, kan Mas Doni dekat rumahnya, istrinya itu dekat dengan masjid itu. Nah, persis di samping Kali Ciliwung. Dulu saya, kalau ibu saya zaman dulu itu enggak ada sumur ya. Kalau nyuci ke itu ke Kali Ciliwung itu bersih benar dan masih banyak getek. Tahu getek enggak? Masih kecil saya ini ya, orang tradisional lah. Kata-kata mandrek primitif. Benar kan? Jakarta itu perubahannya drastis. Jadi dalam berapa tahun itu enggak bisa di ini. Jadi waktu saya kecil itu sama sekali enggak ada. Kayak Taman Makam Pahlawan itu enggak ada sih, Taman Makam Pahlawan, tapi enggak seperti itu, rawa-rawa aja. Tempat kita itu ngangon kerbau. Jadi kalau musim Idul Fitri itu, Lebaran itu, biasanya orang kampung urunan. Pasti urunan. Patungan, ya patungan kalau bahasa Betawinya, patungan. Jadi setiap keluarga patungan misalnya 10.000, 10.000, 10.000, beli apaan? Beli kebok. Idul Fitri, yang ramai Idul Fitri. Kalau Idul Adha mah enggak patungan, harus korban. Korban patungan. Lu masih kecil, lu belum lahir. Lu pernah ada kebok. Agak enggak banyak temannya di kampung. Mainnya deh keluar belagu deh. Temannya enggak mau temenan orang kampung dia. Jadi jangan keluar. Lu pernah kangen kampung enggak sih? Enggak. Lain. Lain deh. Bedanya berapa tahun ya? Lu lahir kapan? Gua juga gak tahu juga. Bukan aspek ya, bukan. Hah? 12 tahun. 12 tahun. Tahun berapa? 75? 72. Oh, 72. 64. Oh, 12. 12. Ya. Ya belum lahir kali ya, gua. Jauh banget. Jadi kita orang-orang kampung itu patungan, katakan 10.000 waktu itu kan gede ya. Udah beli kebo, bisa beli kebo 2, 3 itu. Nah, kita anak-anak kecil ini yang ini ngangon. Nah, ngangonnya salah satunya di Taman Makam Kalibata itu, masih rawa itu. Jadi dimandiin di sana, kita naik kebonya,
kalau nanti kebunnya diadu, jadi iya kampung lain juga punya kebo, makanya kalau beli kebo itu biasanya orang tuh pilihnya yang tanduknya gede, jadi main adu-aduan gitu, itu senang gitu ya, jadi ngangon kebo, ngaduk kebo itu udah biasa ya. Jadi Jakarta itu kayak gitu, dua cepet sekali perkembangannya. Jadi taman makan Pahlawan itu enggak seperti itu, jadi rawa aja. Terus pada saat pembangunnya itu zaman Presiden Soeharto itu kita juga ditakut-takutin, ada culik gitu kan, karena pembangunan dulu zaman dulu itu kan kadang-kadang katanya ditanam kepala kerbau atau kepala anak-anak dibilang culik, jadi kita takut tuh pembangunan kerbau itu, pembangunan itu makam Pahlawan itu enggak berani keluar. Nah kembali ke masalah ini, jadi qada itu takdir yang tidak bisa dirubah, kita harus mentaatinya. Yang takdir kedua disebut apa tadi? Qadar. Qadar itu disebut juga dengan takdir ikhtiariyah. Jadi harus diikhtiarkan. Apa ikhtiar itu? Usaha. Harus diusahakan. Ya misalnya kita tahu besok itu ujian, maka malam ini kita belajar. Nah, kita usahakan agar takdir kita apa? Lulus. Jangan nggak belajar, udah nggak belajar atau belajar sama aja takdirnya, kalau lulus ya lulus, kalau fail ya fail, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus diusahakan, itu namanya qadariyah. Nah kadang-kadang ini juga disebut dengan, kalau orang sini bilang free will. Jadi yang qadariyah itu sebenarnya namanya free will, jadi sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa rubah, iya kita bisa rubah, kita karena kita emang berusaha agar takdir kita baik, maka kita ikhtiarkan. Kalau jodoh? Hah? Jodoh itu? Jodoh ikhtiari ya. Ya. Jadi jangan di rumah aja, di rumah. Jodoh nggak kemana? Jodoh nggak kemana. Ya. Makanya ada orang yang menikah, suami istri itu, ya pada sudah menikah itu kesel sama istrinya nih, kok nggak kemana-mana mas, kita kok di rumah aja. Kan kata jodoh nggak kemana. Jadi nggak pernah pergi-pergian dia, karena jodoh nggak kemana itu. Ajar. Ajar. Oh itu yang itu kondol. Jadi ajar itu sudah pasti gitu ya. Dan kita nggak tahu kapannya segala macam. Nah makanya begitu dirubah, ada orang yang ingin mematikan dirinya sendiri, itu menjadi dosa besar. Bukannya kondol ya? Diusahakan agar mati gitu, agar tidak mati. Itu gray area, tapi yang jelas ya kesehatan dijaga ya kita ayarkan. Sebenarnya supaya nggak mati juga sih, supaya sehat aja, karena mati udah pasti. Iya, matinya udah pasti. Si kita sehat atau nggak sehat sama aja, pasti mati. Itu alasan orang ngerokok kan, ngerokok nggak ngerokok mati juga gitu kan. Tergantung juga, saya nggak tahu. Karena belum pernah mati juga sih, jadi jadi belum bisa berpengalaman. ya jadi itu maksud kodok sebenarnya, tapi ada hal-hal yang diantaranya ya, ada kodok dan kodar ada diantaranya, maka itu nggak bisa hitam putih ya, tapi ada yang memang harus yang jelas, ini kodok, ini kodar. Termasuk ayat ini, makanya Allah mengatakan wa qada, ini udah takdirnya ya, kamu udah ditakdirkan ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kamu itu sebenarnya udah ditakdirkan, udah qada kamu agar menyembah Allah sendiri, jangan yang lainnya. Bisa ngerti enggak? Makanya orang yang kemudian merubah qada itu, yaitu menyembah selain Allah, jatuhnya apa? Dosa besar. Ya. Jadi menyembah Allah itu qada. Takdir kita untuk menyembah Allah. Ada yang enggak terima takdir itu, yang disembah selain Allah. Makanya jadinya dosa besar. Nah, setelah itu Allah bilang wabil walidaini ihsana. Ternyata wabil walidaini ihsana itu juga qada. Ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua
berbakti kepada orang tua itu qadha. Kalau kita enggak taat, enggak mengikuti qadha itu apa jadinya? Dosa, durhaka, kita sebutnya durhaka. Durhaka itu salah satu dosa besar, ya. Jadi dosa besar yang pertama itu syirik, yang kedua yaitu enggak taat kepada orang tua. Nah, dosa yang tidak taat kepada orang tua ini itu termasuk dosa, ya, yang langsung diazab di dunia dan di akhirat. Kita lihat orang yang tidak berbakti orang kepada orang tua, walaupun dia kaya atau apapun, siapapun dia, itu biasa hidupnya gak akan tenang, selalu sulit. Karena itu bagian dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia, karena durhaka kepada orang tua, ya, karena ini perintah dari Allah, ini qadha. Nah, terutama kata Allah, imma yablughanna indakal kibaru ahadukuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Terutama ketika orang tua itu sudah, orang tua kita itu sudah lanjut usia. Kenapa lanjut usia? Karena secara natural kalau kita sudah lanjut usia itu banyak perubahan di tubuh kita. Tubuh kita makin lemah. Ya, otot-otot kita yang dulunya kuat itu jadi lemah. Jadi kita perlu bantuan. Pikiran kita juga menjadi lemah. Aktivitas kita menjadi lemah. Ya, salah satunya, ya, banyak orang tua begitu dia lanjut usia, kelakuannya itu seperti anak kecil lagi, ya. Perlu, pengennya diperhatikan terus. Kalau kita ngomong ini sedikit, kasar sedikit atau salah sedikit, dia nangis. Benar, itu ibu saya kan sekarang udah lanjut usia itu kayak emang harus diperhatiin terus, kadang-kadang harus diajak jalan, harus ini sedikit-sedikit, kadang-kadang kalau ini nangis, ya, kalau anaknya apa ya marah ke dia nangis gitu. Sensitif, ya, sensitif sekali, makin sensitif, ya. Jadi kata Allah, fala taqul lahuma uff. Jadi kalau orang tua kamu itu sudah lanjut usia, ya, jangan sekali-kali mengatakan kata yang kasar. Uf, uf itu artinya misalnya ah, uh, itu uf itu. Jadi satu kata yang membuat atau membuat hatinya terluka itu dosa sudah. Nah. Jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa pada saat itu di orang tua kita sedang membutuhkan kita. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ingat dulu waktu kita kecil bagaimana orang tua kita itu merawat kita. Sebenarnya enggak sebanding, ya, dengan apa yang orang tua kita lakukan bertahun-tahun merawat kita, mulai dari mengandung, bayi dan sekolah segala macam, ya. Fala taqul lahum uff, jangan sekali-kali berkata uff, jangan sekali-kali membangkam gitu, ya. Wala tanharhuma, dan jangan membentak. Jadi tanharuma itu yau. Enggak ada, bukan yau, nah, ya, yau. Membentak. Jangan membentak. Jangan sekali-kali membentak orang tua kita. Terutama ketika orang tua kita sudah lanjut usia, itu sangat-sangat membuat hatinya sangat terluka. Ya, nanti biasanya orang tua yang itu mikirannya ke macam-macam, dulu dulu ini, dulu gua ini, nanti ramai itu, panjang gitu. Kalau orang tua kita bentak gitu, kalau enggak ya nangis aja, tahu-tahu nangis aja, enggak berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Waqullahuma qaulan karima. Kalau ingin berbicara kepada orang tua kita yang sudah lanjut itu, maka gunakan kata-kata yang karim. Apa yang karim itu? Yang lembut, ya. Yang apa, yang menyenangkan, ya, menyenangkan orang tua kita. Jangan sekali-kali membuat orang tua kita sedih. Jangan cepat sekali ininya, sensitif sekali orang tua itu kalau sudah lanjut usia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahfidz lahumma janahadz-dzulli minar rahmah." Dan jatuhkan diri kamu, artinya rendahkan diri kamu di hadapan orang tua kamu. Jangan sekali-kali merasa lebih tinggi dari orang tua kita. Ya,
walaupun kita mungkin pendidikannya lebih tinggi, orang tua kita mungkin nggak selesai sekolahnya, SD aja nggak selesai gitu kan. Tapi tetap di hadapan orang tua kita harus lebih rendah. Makanya culture Indonesia benernya yang dulu, nggak tahu sekarang kayaknya udah berubah ya, itu sangat baik, itu culture yang sangat dominan ya. Kalau orang tua kita duduk di bawah, nggak berani tuh anak-anak duduk di bawah. Cuma duduk di bawah. Nggak boleh duduk. Oh, nggak boleh. Jadi duduknya di mana kalau nggak berani duduk di bawah? Iya, arti jadi orang tua duduk kita di bawah, kita itu sekali-kali nggak berani duduk di kursi di atas. Kemudian kakek saya kebetulan ada orang Jawa ya gitu ya. Jadi itu saya benar-benar di strict sekali diajarin. Kalau makan aja itu harus di meja dan tangan itu disedekap gini kalau belum mulai. Jadi udah gitu harus ini apa namanya, orang tangan kanan lah apa segala macam, semuanya sangat strict. Jadi Jaya nggak tahu juga. Enggak. Pernah dia di dimarahin kan. Dia masih kecil benar tuh. Yang saya masih ingat kalau ada apa yang dia bilang kalau dimarahin sama kakek saya itu. Dia bilang, bangkit tikus, sambil lari dia. Gak tahu dia masih ingat apa enggak. Itu namanya bangkit, panggilnya kakek itu bangkit. Namanya Marzuki kan, jadi kita, bukan mbah, jadi mbah, mbah Marzuki jadi bangkit gitu. Dia kalau dimarahin, dia masih kecil, bener enggak? Dia gak dapet ini lah, gak dapet panis, nggak banyak dapat panisan. Kalau saya misalnya digebuk lah, di apa namanya, iya, diikat juga pernah. Iya, nah kalau masih ingat lah yang diikat. Oh, saya pernah lari dari rumah, maksudnya, wah oh, ini mungkin orang pada nggak sayang nih di rumah gitu kan. Saya lari kemana gitu, jauh gitu, takut. Sampai pomat, kita orang mungkin ada yang tahu pomat kan, terus aku pomat sana. Wah, akhirnya takut kan, udah sore takut, ah nanti gimana makan lapar, nggak pulang tapi pulang nggak gimana, pulang nggak ke rumah kan, nggak mau masuk rumah juga gitu ya. Inilah, wah harus dicari nih gitu kan. Naik ke pohon rambutan di belakang rumah, banyak pohon rambutan, sampai maghrib nggak dicariin juga. Turun masuk rumah makan ya, udah nggak ada. Enggak ditanya sama sekali, makan aja selesai. Tapi ibu saya itu waktu saya kecil itu kan mbah saya itu kan strict bener ya, yang suka bantuin ya ibu saya itu kalau ngaji misalnya, ngaji gitu kan suruh baca Quran kan, baca salah, dibentak gitu kan, dibentak, garis, tapi nggak dipukul sih ke meja doang, nangis kan, makin salah kan kalau nangis gitu, makin banyak salah pun kan, makin nggak bisa, udah nggak kelihatan ya bacaannya, makin dibentak lah pokoknya, makin dimarah-marahin, emang kakek saya ini benar strik benar. Ah, udah ibu saya udah gus-gus masuk kamar. Udah tidur lah. Jadi adik saya jadi ya kakek saya itulah yang ngajarin agama. Beliau kan juga guru ngaji juga gitu di rumah. Tapi bayarannya waktu itu bukan bayaran uang. Jadi orang ngasih, ada yang ngasih beras, ngasih segala macam. Nah, balik ke ini. Jadi kata Allah, wafizlahumma danahan zulli minar rahmah, rendahkan dulu diri kamu di hadapan orang tua kamu, jangan merasa lebih tinggi, walaupun mungkin pendidikan kita lebih tinggi, kita lebih tahu banyak masalah-masalah dunia, masalah-masalah teknik, tapi masalah pengalaman kita jauh dari beliau. Kalau orang bilang ya apa namanya, mereka sudah banyak merasakan asam garam, apalagi mereka orang Betawi kan. Orang Betawi kan sayurnya sayur apa? Asam. Ikannya ikan asin. Jadi kalau dibandingkan dengan apa suku-suku lain, orang Betawi itu paling banyak makan asam garam. Sayurnya sayur asam, ikannya ikan asin.
Makanya orang Betawi dengan sayur lodeh sebenarnya enggak seneng. Itu sayur yang paling dibenci. Jadi udah misalnya misalnya istrinya masak gitu kan, suaminya bilang kurang asam gitu kan. Maksud suaminya tuh masakannya tuh kurang asam gitu loh. Nah, orang Betawi dibilang kurang asam kan. Udah dimasakin. Udah dimasakin masih bilang kurang asam. Nah, udah dimasakin aja, terserah lo deh. Akhirnya jadi dikasih sayur lodeh. Ya itu sejarahnya sayur asam sama sayur lodeh. Balik lagi. Mas Aslim dikira serius. Balik lagi kan? Balik ke laptop ya. Jadi rendahkan diri kamu di hadapan orang tua. Ya, jangan pernah meninggikan diri kita sendiri. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang diajarkan Allah kepada Rasulullah, kemudian diajarkan kepada kita. Dan doa yang sangat makbul kalau kita bisa kita baca hampir setiap habis sholat. Apa itu? Ya doa ini. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ini adalah doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa membaca doa tersebut setiap habis sholat. Itu sebagai paling enggak bakti kita kepada orang tua dalam bentuk mendoakan orang tua kita agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya seperti orang tua kita menyayangi kita waktu kita masih kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga banyak sekali mengingatkan kita bahwa orang tua kita, terutama ibu kita, itu yang mengandung kita, ya, mulai dari seberapa bulan mengandung, 9 bulan 10 hari itu mengandung kita, kemudian setelah lahir menyusukan kita, merawat kita, itu kata Allah ingat itu semua. Ya, aniskurli kata Allah, bersyukurlah kepadaku wali walidai, dan juga bersyukurlah pada orang tua kita. Nah, itu peringatan dari Allah, jangan pernah menyakiti orang tua, apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usia. Mungkin kalau kita usia-usia ya middle school, high school, kita biasa kadang-kadang seperti itu ya. Nah, itu usia-usia itu. Tapi kalau orang tua kita sudah tua, saat-saat ini kita sudah jadi orang tua, dan orang tua tentunya, orang tua kita tentunya menjadi orang tua yang lebih tua dari kita. Nah, itu saatnya kita harus benar-benar berbakti kepada beliau. Jangan sampai pada saat beliau meninggal, beliau masih punya perasaan benci kepada kita karena kedurhakaan kita. Karena sulit sekali kalau orang tua kita itu sudah meninggal untuk meminta maafnya, sulit sekali. Enggak ada kesempatan lagi. Ya, ketika masih hidup kita bisa meminta ampun, meminta maaf. Tapi kalau sudah meninggal bagaimana caranya? Ya, salah satu yang itu adalah dengan berdoa. Tapi itu enggak secepat kalau orang tua kita itu langsung mengatakan, "Iya, saya maafkan, saya ampuni, saya terima semua kesalahan." Ya, terutama kepada ibu, karena ibu ini perjuangannya sangat berat ya. Kalau dari segi biologi, ibu ini memberikan hampir 90% segalanya untuk kita. Jadi gen kita ini ya, apa yang otot-otot kita, tulang-tulang ini, sebenarnya sebagian besar itu dari ibu kita ya. Karena pada awal pembentukan ya, ayah itu atau laki-laki itu hanya memberikan nukleus saja dari spermanya, dan nukleus itu isinya nggak ada apa-apa sebenarnya, hanya kromosom aja, boom gitu kan. Kemudian si ibu itu kan ada sel, namanya sel telur. Nah, di sel telur itu ada nukleusnya juga kan. Jadi nukleus dari laki-laki dengan perempuan bercampur dan nanti berkembang menjadi anak. Tapi di sekeliling nukleus ibu ini banyak sekali macam-macam, ada enzim, ada apa namanya, hormon, semuanya, sugar, gizi, itu semuanya dari ibu ini. Jadi perkembangan kita itu 90% tubuh kita ini sebenarnya dari ibu kita ya. Itu makanya ya, antara agama, antara Islam dengan biologi, dengan sains, itu gak ada pertentangan, bahwa bahkan sangat mendukung ya, kata Rasulullah, sayangi ibumu ya.
Kemudian ditanya sumaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sumaman. Siapa lagi? Ibumu. Sampai tiga kali. Sumaman abuka, baru ayahmu. Jadi kita sayang kepada orang tua itu tingkatnya sayang kepada ibu itu tiga kali dibandingkan sayang kepada ayah. Ya kita harus sayang dua-duanya, tapi kita lebihkan ke sayang ibu, ibu kita. Karena di bawah kaki ibu kita itu ada surga. Ya. Tapi ada kadang-kadang suami yang agak jeleneh itu ya. Mengartikan hadis tersebut dengan iya jadi jadi ceritanya gini, mungkin belum dengar ceritanya, ada bapak-bapak sama anaknya pergi kajian gitu kan, malam-malam di masjid itu kan kajian, didengarkanlah hadis itu, siapa ibumu gitu kan. Pada saat pulang anaknya itu diajarin sama bapaknya, dengar nggak tadi hadisnya? Iya pak. Apa kata ustaznya? Katanya harus sayang ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Nah, nanti kalau kamu pulang, ya berikan hadis itu kepada ibumu. Ya, bilang bahwa kita harus sayang pada ibu satu, ibu dua, ibu tiga. Gitu kan. Jadi benar anak itu dengar bapaknya ke belakang ke dapur, beneran si istrinya sedang masak gitu kan. Ke dapur bilang, bu, tadi kata ustaznya, saya harus sayang kepada tiga ibu gitu kan, bukan ibu tiga kali tapi tiga ibu gitu kan. Jadi berarti bapak harus punya tiga istri bu gitu kan, supaya saya bisa sayang pada tiga ibu. Itu saya yang ngajarin, tadi bapak bilang kayak itu, suruh ngasih tahu ibu hadis itu gitu kan. Ah udah, bapaknya dengerin tuh di ngintip gitu kan. Nah kebetulan si ibunya masak terong. Terong, kemudian ini lihat nih ibu masak apa, masak terong. Nah kita ada berapa orang di rumah? Ada tiga, saya, ibu, sama bapak. Nah gimana supaya adil terong ini? Potong tiga, jadi ya potong-potong gitu. Terus bapaknya kaget, wah gawat nih gitu. Nah sekarang kata ibunya pada anaknya, panggil bapak lu sini. Lari bapaknya. Aku dibagi tiga nanti. Oke, jadi ini sekedar cerita aja. Jadi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan ya, agar bisa kita berbakti kepada orang tua. Ya terutama kalau ada yang masih orang tuanya masih hidup ya, jangan lupa banyak-banyaklah berbakti pada orang tua. Berikan apa yang orang tua inginkan. Karena kita nggak tahu berapa lama lagi orang tua kita masih hidup, ya jangan, kalau bisa jangan sampai kita hitung lah apa yang kita berikan pada orang tua kita. Nggak banyak kok sebenarnya, karena kita nggak tahu ya umur orang tua kita. Kita senangkan ya sampai beliau meninggal dalam keadaan ridho kepada kita. Karena ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murka Allah itu ada pada murka orang tua. Jadi kita usahakan agar kita mendapatkan ridho orang tua, dan insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, so breakfastnya jam berapa?